Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris dan ini cerita di mana kita akan singkap kisah dan cerita di sebalik segala berita yang anda saksikan di saluran 501 ini setiap hari, sepanjang hari. Kisah-kisah yang mungkin anda tidak dengar menerusi berita-berita ataupun buletin-buletin yang kami siarkan sepanjang hari. Tetapi kisah-kisah yang sama menarik seperti items yang anda saksikan sama ada di saluran ini ataupun di laman web astroawani.com. Baik, setiap kali muncul sosok baru dalam kedudukan-kedudukan penting dalam kerajaan, ianya sudah tentu menarik minat segenap rakyat Malaysia. Perhatian kolektif kita semua akan tertumpu kepada individu-individu ini yang menjadi barisan hadapan dalam menggerakkan badan-badan utama negara yang pada pengakhirannya akan menentukan nasib dan hala tuju negara. Jadi, apabila badan sepenting SPRM mendapat ketua pesuruhjaya yang baru, sudah tentu ianya mendapat perhatian seluruh Malaysia. Dan individu yang dipilih itu akan diteliti dan diamati pengalamannya, kepakarannya, kemahirannya untuk menilai kebolehannya menggalas tanggungjawab besar yang diberikan. Dalam sidang media pertamanya pagi tadi, tumpuan terhadap ketua pesuruhjaya SPRM yang baru atau yang agak baru, Latifah Koya, bukan hanya tertumpu kepada perkembangan kes atau had ehwal prosedur SPRM yang beliau kongsikan, tetapi juga bagaimana beliau mengendalikan media buat kali pertama selaku ketua pesuruhjaya SPRM dan bagaimana beliau komunikasikan isi-isi penting kepada media dan kepada rakyat. Dan wartawan dan rakan setugas Astro Awani, Afizi Azaman, menjadi saksi pagi tadi. Afizi, kita tak mau fokus kepada apa yang Latifah katakan kerana sepanjang hari dan dalam 7.45 nanti kita akan fokuskan apa isi-isi dan kemaskini update kes yang SPRM kendalikan. Yes. Kita mau fokus kepada saudari Latifah Koya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM yang baru dan bagaimana beliau mengendalikan peranan baru ini di hadapan media. Afizi, seorang wartawan yang mempunyai beberapa tahun pengalaman dan telah pun meliputi pelbagai individu termasuk bekas ketua pesuruhjaya SPRM sebelum ini. Sidang media pertama Latifah selaku ketua pesuruhjaya SPRM pagi tadi, apa penilaian Afizi? Okey, sebelum saya nak menjawab soalan mengenai Latifah Koya, kan kita akan imbas sedikit waktu tahun lalu. Pada sidang media tadi, kami diberitahu oleh pegawai SPRM di announcement, dia cakap dia masuk, dia cakap media dah ramai. Dia cakap okey, sidang media ni mungkin akan menjadi lama. Dalam hati saya, satu, saya takut sebab dia jadi macam kes benda besar juga. Sebab kalau kita imbas kembali pada tahun lepas, Datuk Seri Shukri Abdul, sidang media pertama yang beliau buat selepas dilantik menjadi ketua pesuruhjaya SPRM yang baru pada tahun lepas, kan? Dia buat satu PC yang agak panjang. Dan dalam PC itu, dia merangkumi beberapa berita penting. Dan satu berita penting mengenai bagaimana dia melarikan diri ke US ketika menyiasat. Ya, saya ingat itu. Termasuk flashback bagaimana beliau diganggu dan sebagainya. Termasuk emotional dan sebagainya. Saya fikirkan ya, adakah ia akan jadi benda yang sama dengan KP baru SPRM. Kenapa kejadian itu berulang kembali. Dan kali ini saya sorang-sorang pula pergi PC SPRM ini, kan. So, saya agak bimbang tadi, tetapi pada awalnya bila dah diberitahu itu, saya pun prepare lah kan beberapa step yang wartawan perlu pastikan dengan make sure laptop okey, phone okey dan sebagainya. Lepas tu bila apabila PC di start lambat sikit, pukul 10 ikutkan pukul 10 timing, lepas tu pukul 10.15 macam tu baru dia masuk, kan. Cara Latifah Koya masuk pun dalam keadaan yang tenang, tapi kita boleh nampak tau, kita sebagai wartawan kita boleh nampak dia punya muka tu. Dalam masa yang sama, dia nak serius, tapi dalam masa sama, dia excited. Dia excited. Dia perkenalkan diri dia. Lepas tu dia tengok, dia macam ketawa sedikit, kan? Teruja. Nampak muka dia macam teruja. Sebab satu, rasanya sebab dia merupakan satu-satunya KP SPRM yang kelima dan juga wanita yang pertama menggalas tanggungjawab sebagai ketua pesuruhjaya SPRM. Saya rasa yang tu. Dan yang keduanya adalah mengenai semua orang expect, okey, apa benda yang nak diumumkan mengenai YNB? YNB ni satu kes yang besar, kan. Semua orang expect macam apa benda, adakah benda baru, adakah satu polisi baru, apa tindakan undang-undang, adakah kita dah dapat petualang dia yang jolo yang, tu, yang kan? Saya diwar-warkan baru-baru ini oleh ketua polis kita dah dapat dan sebagainya. Tapi kerana, sebenarnya itu separate issue. Kerana jemputan dan pengumuman sidang media ini agak kurang jelas. Kerana hanya mengatakan bahawa ada beberapa perkongsian akan dilakukan, dikongsi berkenaan dengan 1MDB. Dan kita dah dengar banyak
updates berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil. Jadi suatu tanda tanya itu timbul, apa lagi kali ini? Mungkin ini salah satu benda yang sangat baru, yang sangat besar. Yes. Itu expectationnya, jangkaannya. Itu jangkaan daripada semua wartawan. Pagi tadi. Okay. Dan masa boleh masuk, boleh memperkenalkan diri, dia ada gelak-gelak sikit bagi semua. Lepas tu dimulakan PC tu. Tapi sebelum kita nak pergi kepada PC sebentar tadi, kita nak sentuh sikit mengenai karakter dia sebelum dia jadi KP SPM sebelum ni. Okay. Dia dulu dia dikenali sebagai seorang yang sangat lantang sebab dia peguam dan juga aktivis sosial. Kan, even di dalam masa dia masih lagi di dalam PKR, ramai anggota-anggota ahli-ahli PKR, even pemimpin dalam tu sendiri pun ada cakap yang mengatakan dia boleh argue dengan sesiapa saja, termasuk dengan presiden. Dan dia pernah ada beberapa kes, kalau kita imbas balik, beberapa kes yang dia suarakan dengan lantang, iaitu mengenai contoh tahun 2008 dia ada kritik kerajaan Pakatan Harapan kerana encourage kanak-kanak untuk derma dalam tabung harapan yang ditubuhkan tahun lepas kan. Lepas tu dia ada juga kritik timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika itu yang mendakwa seorang lelaki yang mahu mengawini gadis bawah umur, tetapi tindakan yang diambil tu lambat. Jadi lantang, neutral dan tidak mengira. Dan saya rasa karakter, atas sebab karakter itulah kenapa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melantik beliau diangkat sebagai KP SPM yang baru. Sebab dia tidak terikat dengan siapa-siapa pun. Termasuk kalau ketua dia sendiri pun, dia boleh argue. Sosok ini dan style ini selaku seorang aktivis dan peguam dalam sektor swasta memang mempunyai caranya yang tersendiri. Dan kelantangan, keberanian itu kita kagumi. Tetapi memegang dan menggalas jawatan dalam sektor awam dan malah jawatan sebesar Ketua Pesuruhjaya SPRM adalah satu permainan yang memang berlainan. Yes. Kepribadian beliau selaku dan pengalaman beliau selaku peguam dalam sektor swasta, aktivis dalam sektor swasta, bagaimana Afizi nampak ianya diterjemahkan dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah baru selaku public servant? Dan adakah ianya satu transition yang lancar, smooth yang Afizi lihat tadi? Dia, first kali, dia kena buang segala title-title yang ada dekat belakang dia. Peguam, aktivis dan sekalian. Sebab sekarang ni dia pegang satu jawatan yang sangat besar yang melibatkan Badan Pencegah Rasuah Malaysia kan. Dia kena buang semua tu. Dan cara dia bercakap bagi semua, style lawyer, style aktivis tu, memang kita boleh nampak masih lagi lantang dan sebagainya. Dia sangat teliti dalam beberapa perkara. Dia, kalau dia tak pasti, dia akan check balik. Even di dalam sidang media tu sendiri. Selalunya kita akan dengar orang cakap terus dalam sidang media. Tetapi dia perlukan, dia check dulu, verify everything sebelum dia nak cakap kepada media. Dan masa sidang media tadi, ada beberapa perkara yang saya rasa saya dapat cakap detail sikit kan. First sekali, cara dia represent di dalam team tu. Bila dia buat sidang media tadi, ada beberapa orang dekat kiri dan kanan dia, termasuk timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Sri Azman Baki. Dan bila dia bagi PC tu, dia tak hanya kepada dia. Kita boleh nampak dia delegate dalam kepakaran sekian-sekian, dia serahkan kepada dia ni. Dalam kepakaran sekian-sekian, dia akan serahkan kepada individu-individu yang lain untuk menjelaskan apa benda, apa perkara yang perlu kita tahu. Mungkin dia nak, itu di luar, bukanlah bidang, itu di luar pemahaman dia, mungkin dia akan berikan kepada yang lebih arif. Untuk memberikan jawapan yang lebih tepat. Yes, untuk berikan jawapan yang lebih tepat dan lebih komprehensif dan juga detail mengenai apa yang sedang dilaksanakan oleh SPRM dan sebagainya. Yang keduanya adalah dia sangat teliti bila dia cakap. Macam saya cakap tadi, dia akan melihat dahulu, verify kembali dengan pegawai-pegawai dia. Dan ada juga dia akan semak kembali beberapa kertas di hadapan tadi kan. Dia cek balik adakah ada perkara yang dia boleh cakap kepada umum ataupun tidak. Sebab tadi masa sidang media, biasalah wartawan akan tanya soalan-soalan yang cepumah, soalan-soalan yang yang ada kalanya perkara itu tidak boleh didedahkan kepada umum, terutamanya melibatkan contempt of court ke apa bagai semua kan. So dia, even wartawan push dia, okey, siapa dia? Ada dalam list yang 41 orang yang 41 responden yang terima dana daripada YNB tu. Dia cakap, oh, that one we will tell you later in the list dan sebagainya. Kita tanya lagi, bagaimana proses untuk mendapatkan wang-wang tersebut? Okey, benda tu kan di bawah
penyiasatan. So dia tidak boleh nak keluarkan semuanya. Selaku seorang wartawan yang ada pengalaman membuat liputan sidang media seperti ini dan juga sidang-sidang media yang lain yang berkaitan dengan SPRM dan kes yang sedang disiasat di mahkamah dan sebagainya, Afizi, adakah mendapati bahawa komunikasi dari SPRM dan khasnya Latifah selaku Ketua Pesuruhjaya yang baru ini jelas khasnya untuk memastikan pemahaman pihak media dan rakyat jelas berkenaan dengan di mana kes ini, apa perkembangannya, di mana status kes ini dan sekian-sekian, adakah itu jelas disampaikan? Okey, berdasarkan apa yang diperkatakan oleh Latifah tadi, first awal-awal dia cakap okey, di sini adalah berkaitan dengan YNDB. Dia tahu akan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan lain, tetapi dia minta supaya semua soalan itu ditanya selepas PC berkenaan, sama ada nak tanya dia ataupun nak tanya Datuk Sri Azam Baki. Tetapi dia nak cakap okey, hari ini SPRM ada berita penting, ada berita besar, ada berita gembira untuk disampaikan kepada rakyat Malaysia. Itu berkaitan YNDB. Tolong fokus kepada YNDB itu sahaja. Itu adalah apa yang diperkatakan oleh beliau lah. Dan masa tadi kita boleh tengok cara dia handle PC tu dengan okey, kalau ini pendapat peribadi saya lah kan. Saya tengok dia boleh kata agak macam detail, fokus, tetapi mungkin ada di segi sudut macam ketenangan tu mungkin boleh diperbaiki sikit ke kan. Itulah pendapat peribadi saya. Kenaan dengan latar belakang beliau. Itu sudah melepas. Okay, dan prestasi beliau selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM gerakan hadapan itu satu yang mungkin terlalu awal untuk kita nilai secara adil. Jadi kita fokus pada sekarang dan kita cuba bandingkan dahulu seadil mana yang boleh dengan bekas Ketua-Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum ini, Datuk Seri Shukri Abdul, malah sebelum itu Tan Sri Zulkifli Ahmad. Dan Afizi mempunyai pengalaman membuat liputan kedua-dua mereka. Bagaimana saudari Latifah ini dibandingkan dengan kedua-dua mereka dari segi komunikasi mereka kepada media, dari segi cara mereka melaksanakan tanggungjawab kepada media selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM? Okey, kita bila dalam bidang ni sudah pasti kita akan mencari beberapa eksklusif dan sebagainya, kerana itulah yang melambangkan kehebatan seorang reporter tu kan. So bagi saya dia sangat open. Sebab apa? Sebab semasa tadi kami sempatlah bertanyakan mengenai sejak dia dilantik sebagai KPS yang baru, dia sangat tak ada statement apa pun yang dia keluarkan, semua diam dan sebagainya. Tapi dia kami pengamal media tanyalah kenapa how are you macam tu kan. So dia kata okey, pegawai-pegawai dia dah buat dia agak busy sikit mengenai untuk handle beberapa kes dan sebagainya. Tetapi dia cakap kat media sendiri, kata okey, kalau siapa-siapa yang nak buat eksklusif interview dan sebagainya, dia sangat open. Itu adalah perbezaan yang saya dapat nampak sikit berbanding dengan KP-KP SPM yang sebelum ni. Sebab kebanyakan KP sebelum ni, mereka banyak mengeluarkan kenyataan mengenai tangkapan, mengenai siapa yang akan diambil keterangan untuk mengenai kes-kes rasuah dan sebagainya. Kebanyakan perkara itu banyak dikeluarkan melalui sumber media dan juga beberapa kenyataan oleh SPRM itu sendiri. Tapi Latifah cakap, kita tanya dia, adakah lepas ni akan lebih banyak PC daripada SPRM? Dia cakap, yes. So, kita nak dengar dulu apa yang diperkatakan oleh Latifah Kuaya mengenai karakter beliau, keterbukaan beliau kepada media. So, kita dengarkan. Yes, I think my offices, all of them have kept me very, very busy with this. Okay, so I think as far as with regards to my appointment, I will certainly give you another day with exclusives or whatever you call it. I'll arrange with my offices from the media, Tuan Ismajuri and Tuan Roswan, so he can liaise with you. So no worries about that. So, but today we just want to give you some good news that we are moving, you know, forward to do some recovery. Okey, dalam tanggungjawab yang sebegitu besar, Ketua Pesuruhjaya SPRM, komunikasi yang jelas, yes, penting, telus dan adil itu sangat penting kerana bukan sahaja untuk mengendalikan kita pihak media, tapi untuk mengendalikan jangkaan dan juga expectations oleh rakyat yang menjangkakan setiap mereka yang dilantik memegang jawatan-jawatan penting ini akan melunaskan tanggungjawab mereka. Betul lah, Fizi? Ya, betul tu. Kita mesti tidak seketika kembali selepas ini. Terima kasih, Fizi.